Halo kawan-kawan, balik lagi bersama gue di Share Gaming. Kali ini kawan-kawan, kita akan membahas tentang event terbaru Free Fire, yaitu Indonesia Masters Season 2 kawan-kawan. Di sini menghadirkan hadiah-hadiah yang menarik kawan-kawan, seperti karakter Hayato, Gunscreen Skyline kawan-kawan. Di sini juga ada Lockbox Bunny Weapon kawan-kawan. Dan cara dapatin tokennya nih gampang kawan-kawan. Kalian tinggal setiap hari tuh menyelesaikan event di sini kawan-kawan. Kalian tinggal ngekill doang, kalian bisa dapat tokennya. Kalau kalian kill 2 dapat 1, kalau kalian kill 5 dapat 1 lagi, kalau kalian kill 8 kalian bisa dapat 2 token kawan-kawan. Jadi mulai dari 4 sampai 12 Oktober itu kalian bisa ngumpulin berapa ya? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 4. Oh, berarti di 8 hari kawan-kawan menuju ke 12 Oktober kan. Jadi di 8 kali 4 tuh kalian bisa dapat 32 token paling kurang kawan-kawan. Itu dia, kalian bisa dapatin 32 token. Jadi apa ya, ini 15. Oh, berarti kita nggak bisa dapatin hadiah ini semua kawan-kawan. Jadi kalian bisa apa ya, 32. Oh, berarti kita nggak bisa dapatin Hayato sama Skyline sekaligus kawan-kawan. Jadi apa ya, kalian tinggal pilih satu, salah satunya aja yang mana kalian suka. Kalian mau senjata permanen atau si Hayatonya kawan-kawan. Tapi bedanya di sini kawan-kawan, apa ya, badge trophy ini kawan-kawan, token trophy ini, cara dapetinnya tuh mungkin kayak apa ya, Laura kemarin kawan-kawan. Kalau untuk satu token trophy ini kalian bisa dapatin dulu di tanggal 12 nanti kawan-kawan, yaitu apa ya, mungkin kalian disuruh bermain 5 kali di mode apa aja tuh kayak gitu. Jadi kalian bisa dapatin satu token ini dengan mudah, cukup main di tanggal 12 Oktober itu kawan-kawan. Terus kalau kalian mau dapatin 2 token untuk dapatin karakter Hayato, kalian harus nonton apa ya, live streaming Garena di YouTube kawan-kawan. Enggak tahu pasti, yang penting cukup 200.000 penonton tuh secara bersamaan yang kawan-kawan, supaya kalian dapatin satu token ini kawan-kawan. Gue baca-baca tuh di Garena tuh gitu kawan-kawan. Kalian harus nonton the streaming Garena sampai cukup 200.000 viewers secara bersamaan kawan-kawan. Jadi mari kita bersama-sama tanggal 12 nanti untuk nonton, apa ya, nonton live streamingnya kawan-kawan. Jadi kita bisa dapat tokennya satu lagi untuk Redem Hayato. Oke, terus di sini ada apa ya, ini turnamen badge kawan. Oke, token untuk Redem. Kalau untuk turnamen badge ini kawan-kawan, ini hoki-hokian sih dapatnya kawan-kawan. Gimana, karena gimana, kita harus nebak permainan turnamen nanti di eventnya tuh. Kita harus nebak, terus kita memasang apa ya, kita harus memasang taruhan pas nonton itu. Kalau kita menang, badge kita nambah banyak. Kalau kita kalah ya udah hangus tuh badge. Gitu aja sih. Jadi ini event satu ini hoki-hokian kawan-kawan. Tapi kalau yang hoki, dapat senjata lobby kawan-kawan, terus dapat bundle annihilator, mantap. Ini tukarkan turnamen badge untuk berbagai hadiah kamu dengan menggunakan turnamen badge event-nya. Berarti ini turnamen
Hoki-hoki yang aja kawan-kawan. Kalau kalian yang tebakannya benar, ya kalian dapat. Kalau enggak ya udah. Oke kawan-kawan, mungkin segitu aja dulu penjelasan dari gua. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe-nya karena semua itu gratis kawan-kawan. Oke, see you next time kawan-kawan. Gue Sargaming pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Boya.